Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang biografi Joseph Stalin. Di Rusia, ia dikenal sebagai sang pemimpin besar. Stalin merupakan sosok yang merubah Rusia, atau dulu dikenal sebagai Uni Soviet, sebagai salah satu negara terkuat dunia. Bagaimana? Penasaran dengan biografi Joseph Stalin? Pantengin video ini sampai habis ya guys. Sebelum lebih jauh dalam pembahasan, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Dukung channel ini untuk terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tonton sampai habis. Joseph Stalin lahir dengan nama asli Iosif Vissarionovich Djugashvili. Dunia kemudian mengenalnya dengan nama Joseph Stalin. Joseph Stalin dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1878 di kota Gori, Georgia. Ayahnya bernama Vissarion Djugashvili, sementara ibunya bernama Keke Geladze. Ayahnya bekerja sebagai tukang sol sepatu yang hobi mabuk-mabukan. Joseph Stalin menghabiskan masa kecilnya di Gori, Georgia. Di tahun 1888, setahun sebelum ayahnya meninggal, orang tuanya memasukkan Joseph Stalin di sekolah gereja Gori. Di usia 12 tahun, Joseph Stalin dipindahkan ke seminari spiritual Tbilisi yang merupakan lembaga pelatihan spiritual di kota Tiflis. Di lembaga ini, prestasi Stalin sangat baik dan meraih peringkat tinggi di bidang akademiknya. Namun saat memasuki usia dewasa, minat belajarnya menurun membuat prestasinya memburuk. Perilakunya yang sering memberontak membuat sekolah terkadang memasukkannya ke dalam sel. Sadis. Sifat pemberontakan itu muncul setelah ia terpengaruh dengan pemikiran dari tokoh revolusioner seperti Nikolai Chernyshev, Alexander Kazbegi. Ia juga membaca buku Das Kapital karya Karl Marx yang merupakan buku atau kitab suci komunisme. Sifat Joseph Stalin yang semakin anti Tuhan semakin menjadi-jadi tatkala ia bergabung dengan klub buku terlarang di sekolahnya. Pemikiran Marxisnya semakin berkembang sehingga ia bergabung dengan pertemuan kaum buruh dan akhirnya meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1899, Joseph Stalin bekerja di observatorium di Tiflis, Georgia. Di sini ia berhasil mempengaruhi beberapa kelompok pemuda untuk mengadakan gerakan pemberontakan, namun segera dipadamkan oleh pemerintah setempat. Untuk menghindari kejaran pemerintah, Stalin banyak menggunakan nama samaran. Ia pun bergabung dengan Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia. Ia kemudian menggalang kekuatan buruh untuk memberontak dalam unjuk rasa. Dua kali melakukan hal tersebut, dua kali pula ia gagal. Akhirnya Stalin ditangkap dan dipenjara. Ia kemudian dihukum 3 tahun dalam pengasiran di Siberia. Ia melarikan diri dan kembali ke Tiflis. Di sini ia menyunting surat kabar yang berhaluan Marxis dan menyuarakan gerakan Marxisme di Georgia. Di tahun 1903, tatkala ada perpecahan dalam tubuh partai, Joseph Stalin memihak kelompok Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Hingga tahun 1917, ia menjadi anggota partai yang gigih dan giat. Ia ditahan tak kurang dari 6 kali. Setelah revolusi kaum Bolshevik terjadi di Rusia, pada tahun 1922, Stalin menjadi sekjen Partai Komunis. Kedudukan ini membuka kesempatan luas baginya untuk menggunakan pengaruh terhadap jalannya administrasi Partai Komunis Rusia. Hal ini juga sekaligus merupakan faktor utama dalam pergulatan Stalin menuju puncak kekuasaan sesudah Lenin meninggal dunia. Sesudah Lenin meninggal di tahun 1924, Joseph Stalin adalah yang menggantikannya. Lebih jauh dari itu, Stalin berhasil menggalang kekuatan bersama Lev Kamenev dan Grigory Zinoviev dan membentuk Trioika dalam Triumvirate. Bersama-sama mereka berhasil mengalahkan Trotsky dan para pengikutnya. Namun kemudian Stalin berbalik menghadapi Zinoviev dan Kamenev serta menyingkirkan keduanya. Sesudah berhasil mengalahkan oposisi sayap kiri dalam perebutan kekuasaan, Stalin meneruskan menerima beberapa usul-usul politik mereka. Tapi tidak lama sesudah itu, Stalin kemudian menghadapi sayap kanan dari Partai Komunis dan mengalahkan mereka pula. Menjelang awal tahun 1930-an, dia sudah menjadi diktator tunggal di Uni Soviet. Dan akhirnya, mulai tahun 1934, Joseph Stalin melancarkan serentetan gerakan pembersihan. Peristiwa yang sedikitnya bisa dianggap awal dari tindak pembersihan itu adalah pembunuhan yang terjadi tanggal 1 Desember 1934 atas diri Sergei Kirov, pejabat tinggi komunis dan salah seorang penasihat Stalin.
Besar kemungkinan Stalin sendiri yang memerintahkan pembunuhan itu, sebagian untuk menyingkirkan Kirov, tapi tampaknya lebih ditujukan untuk menyembunyikan langkah-langkah pembersihan lebih lanjut. Orang-orang yang pernah menjadi tokoh pimpinan Partai Komunis di masa revolusi 1917 dan mereka yang berada di bawah pemerintahan Lenin dituduh berkhianat oleh Stalin dan dihukum pula. Pembersihan di pertengahan tahun 1930-an meluas ke segenap tubuh Partai Komunis dan Angkatan Bersenjata. Dan pembersihan itu tidaklah semata-mata ditunjukkan kepada masalah anti-komunis dan kontra-revolusioner. Dan nyatanya, Stalin lebih sukses dalam hal membunuh kaum komunis ketimbang yang dilakukan oleh polisi tsar sendiri. Contohnya, dari anggota Sentral Komite Partai Komunis yang terpilih pada tahun 1934, lebih dari 2/3 dibunuh pada saat pembersihan berikutnya. Sadis. Dari langkah-langkah ini sudah jelas, motif utama Stalin adalah membuka kemungkinan buatnya mendirikan satu kekuatan yang berdiri sendiri dalam negeri. Ironisnya, justru pada saat hebat-hebatnya pembersihan inilah Stalin mengeluarkan konstitusi baru Uni Soviet yang disebut demokratis. Di antara politik ekonomi yang ditegaskan Stalin adalah kolektivisasi paksa sektor pertanian. Politik ini amat tidak populer di kalangan petani dan banyak di antara mereka menentangnya. Di awal tahun 1930-an, dengan perintah Stalin, berjuta-juta petani dibunuh atau dibiarkan mati kelaparan. Dan pada akhirnya politik ini berhasil. Secara ekonomi, sektor pertanian Uni Soviet boleh dibilang terbelakang sejak saat itu. Politik Stalin lainnya adalah mendorong cepatnya industrialisasi. Ini terselesaikan sebagian lewat serentetan rencana pembangunan 5 tahun yang kemudian banyak dituruti oleh negeri-negeri di luar Uni Soviet. Di samping pelbagai ketidakefisienan, politik industrialisasi Stalin bisa dibilang membawa perbaikan dan sukses. Kendati besarnya kehilangan material yang diderita oleh Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua, Uni Soviet keluar dari perang itu sebagai negara industri terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Watak utama Stalin adalah kekejamannya. Tak sedikit pun tampak rasa belas kasihannya, bagai cadas yang sukar luluh. Selalu dalam keadaan curiga, mendekati paranoia. Di sisi lain, Stalin adalah seorang yang ulet, kemauan kuat, teguh, pendirian, angkuh dan punya daya pikir yang kuatnya luar biasa. Dalam biografi Joseph Stalin, diketahui selaku diktator selama kira-kira seperempat abad, pengaruh Joseph Stalin sudah merasuk hampir ke semua segi kehidupan. Di masa hidupnya, Joseph Stalin mengirim berjuta-juta orang ke alam baka atau ke kamp-kamp kerja paksa. Hal ini tidak beda jauh dengan Hitler. Diperkirakan korban dari Joseph Stalin berjumlah puluhan juta. Dan menurutnya, kematian satu orang adalah tragedi. Kematian jutaan orang adalah statistik. Namun dibalik sikap kekejamannya, Joseph Stalin sering dianggap berjasa mengindustrialisasi Rusia. Rasanya penyebutan ini tidak berlebihan, mengingat di masa setelah Perang Dunia Kedua, Stalin mampu membawa Rusia atau Uni Soviet menjadi negara kedua terkuat dalam sektor industri pada masa itu setelah Amerika. Semasa hidupnya, Joseph Stalin diketahui menikah sebanyak 2 kali. Adapun istrinya bernama Nadezhda Aleyeva serta Kato Spendidze. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 5 orang anak. Joseph Stalin yang dikenal sebagai manusia baja ini wafat pada tanggal 5 Maret 1953 di Moskow, Rusia. Penyebab kematiannya adalah pendarahan di otak. Jasad Joseph Stalin kemudian diawetkan dan disimpan di Lenin's Mausoleum bersama dengan jasad Vladimir Lenin yang juga diawetkan.